Dari kelas 10 IPA 3 SMAN 101 Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang lukisan ini. Lukisan ini dibuat oleh Randy Lewis dengan teknik wet to dry atau dari basah ke kering dan dengan ukuran kertas A3. Menurut saya, konsep dari lukisan ini adalah es krim merupakan makanan dingin yang sangat disukai oleh banyak orang. Dan di lukisan ini yang ditunjukkan hanya cone-nya saja. Es krimnya diganti oleh otak karena bila terlalu banyak makan es krim dapat membuat kepala kita dingin dan dapat menghambat kita untuk berpikir dan bekerja. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.